Kali ini kita akan review produk Moist, yaitu plasma cutting LG40 new model ya. Ini di dalam unit ada aksesorisnya, yaitu plasma torch PT31 panjang 5 meter, lem kabel 2 meter sama filter udara ya. Kita langsung buka aja unitnya. Oke, ini dia plasma torch-nya ya. Kita lihat ini PT31 ya, kelihatan ini ujungnya, modelnya seperti ini PT31. Ini tipe plasma cutting torch yang tidak menggunakan pilot, karena ini unit kontak cutting. Oke, ini plasma torch-nya. Ini panjangnya 5 meter, PT31. Selanjutnya ada ini filter udara, kita buka aja. Oke. Ini filter udaranya, ada pressure gauge sama holdernya, ini filter udaranya ya. Oke, selanjutnya kabel masang ya, klem. Ini euro konektornya yang kecil ya, 1025, jadi kecil klem. Dan kita buka unitnya. Ini penampakan unitnya. Ini untuk plasma cutting LG40 yang new model. Satu pas. Dan di dalam di sini juga ada kartu garansi dan manual booknya ya. Kartu garansi dan manual. LG40 itu powernya 220 satu pas, dan maksimum ampernya di 40 ampere ya. Ini tampak unit yang Moist yang tipe baru, LG tipe baru. Dan di sini ada display digital, ini pengaturan ampernya. Di sini ada untuk tombol pengecekan angin, dan di sini tombol untuk 2T dan 4T. Sangat sederhana untuk unitnya. Di sini output untuk plasma torch-nya. Plasma torch-nya, dan ini untuk kabel plasma-nya. Ini tampak depan, dan kita balik. Tampak belakangnya, di sini ada power switch, dan input untuk angin.